Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di channelnya Yunsef Balita. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas dan nge-review tentang salah satu produk lip cream dari Sari Ayu yang baru aja launching beberapa bulan yang lalu ya guys, karena masa pandemi kayak gini. Jadi Sari Ayu itu mengeluarkan lip cream baru yang diberi nama itu adalah New Norm Special Edition. Jadi New Norm Special Edition ini ada 3 shade guys, nomor 01, 02, dan juga 03 guys. Nah, kenapa ini diberi nama Special Edition? Karena lip cream ini diklaim itu adalah multifunction makeup guys, yang dimana ini bisa digunakan sebagai eyeshadow, kemudian sebagai blush on, dan juga sebagai lipstick guys. Jadi bisa digunakan di 3 spot muka guys, di mata, pipi, dan juga di bibir. Untuk harganya sendiri guys, ini dari 45.600 jadi 36.500 saja guys. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli, nanti aku bakalan kasih linknya di description box ya guys. Kebetulan aku kemarin sudah pernah mencoba untuk lip cream ini dari ketahanan, kemudian teksturnya seperti apa, jadi aku udah ada bayangan nih nanti bakalan nge-reviewnya tuh apa aja dan ngasih infonya tuh apa aja ke kalian. Kebetulan ini adalah bibir aku kering ya, jadi ini aku reviewnya tuh untuk bibir kering tuh kayak gimana lip cream ini guys. Nah, kalau untuk packagingnya sendiri guys, ini seperti biasa ya guys, kotak, dan ini bahannya itu agak daft gitu guys, dan ada tulisannya New Norm Special Edition Multifunction Makeup guys, seperti ini guys. Tuh, untuk packagingnya cantik ya warnanya ya. Terus di sini juga ada keterangan-keterangan lainnya, kalian bisa baca sendiri ya guys ya. Terus kalau untuk packaging lip creamnya, ini kaca ya guys bentuknya ya guys, dan unik banget ini apa, gold tutupnya tuh gold. Terus ada tulisannya juga nih, New Norm Special Edition. Nah, seperti itu guys. Dan yang paling enak nih, ini ada kayak lubang kecil gitu kan, ini untuk tahu shade-nya guys, warnanya apa gitu. Tapi guys, yang gak enak itu ini bentuknya stiker ya guys, tulisannya itu bentuknya stiker gini, jadi gampang banget untuk lepas sih menurut aku. Nah, kalau untuk aplikatornya guys, ini enak banget sih, dia tuh panjang, pipih, dan juga miring, jadi gampang banget untuk diaplikasiin di bibir guys. Oke, kita swatch coba ya. Ini formulanya, dia agak glossy ya guys, bukan agak sih, dia memang glossy gitu, tapi nanti kalau ditunggu beberapa lama gitu dia jadinya matte. Thank you.
dari lip cream Sari Ayunya guys, dan gimana cara mengaplikasikannya untuk jadi eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Nah, menurut aku itu ada kekurangan dan juga kelebihannya ya guys. Ada yang aku suka dan juga ada yang kurang aku suka. Jadi yang kurang aku suka itu untuk formulanya guys, formulanya itu terlalu apa ya, terlalu creamy gitu. Jadi kalau misalkan dipakai di blush on, dia nggak ngeset. Jadi kayak dia tuh ngegeser foundation gitu. Terus kalau lama-lama dia bakalan hilang, dan foundation di cuma di bagian sini doang nih, ini hilang dan dia ngegeser-geser foundation gitu loh guys, dan dilihatnya tuh kurang enak. Nah, untuk lipstiknya, untuk dipakai di bibir, untuk lip creamnya itu aku kurang cocok dan kurang suka, karena dia hasilnya tuh matte, dan matte banget gitu loh. Memang dari memang awalnya waktu di swatch di bibir itu, dia pertama adalah efeknya tuh glossy, tapi nanti ditunggu beberapa menit kemudian dia bakalan matte gitu kan, ngesetnya tuh matte, dan itu bikin bibir aku itu kayak lengket. Dia lengket ya, dan kayak pecah-pecah gitu loh guys. Maksudnya teksturnya tuh jadi pecah-pecah dan jadi rusak gitu. Aku bakalan zoom biar kalian bisa lihat. Nah, tuh. Untuk hasil lip creamnya tuh kayak gini guys. Dan ini kalau menurut aku sih, ini aku gak cocok untuk dijadikan di bibir. Nah, yang untuk aku suka itu adalah bagian blush on. Kenapa? Karena menurut aku warnanya itu cocok banget guys untuk semua jenis kulit dan juga semua warna kulit. Dia warna itu kalem-kalem gitu. Dan warna ketiga shade ini tuh sebenarnya bagus. Aku suka untuk warnanya. Untuk dijadikan lipstick atau blush on atau eyeshadow itu sebenarnya bagus guys. Cuman sayangnya kalau di bibir aku dan juga dipakai untuk eyeshadow itu formulanya tuh nggak cocok, dan dia tuh jadinya tuh kayak nggak enak dilihat gitu loh, seperti itu guys. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan itu di bibir kalian seperti apa, karena kan beda bibir beda tekstur gitu kan. Jadi aku nggak tahu, silakan kalian coba sendiri, rasakan sendiri dan simpulkan sendiri seperti apa lip cream dari Sari Ayu ini. Mungkin kalau untuk aku bakalan pakai untuk dijadikan blush on aja guys, karena untuk dijadikan eyeshadow ataupun dipakai untuk bibir itu kayaknya kurang pas gitu untuk bibir aku. Nah, kemarin itu aku udah pernah coba untuk ketahanannya guys. Jadi aku pakai lip cream ini tuh seharian, dan dia memang gak transfer. Untuk di masker tuh gak transfer, tapi dia gak tahan lama guys. Jadi setelah makan itu udah hilang gitu loh, hilang gitu tanpa bersisa sedikit. Nah, kalau untuk transfernya, dia kemarin tuh gak transfer. Aku coba dulu ya. Coba ngomong di masker ya guys ya. Biasanya kan kalau kita ngomong di masker gitu suka nempel-nempel gitu. Tapi kemarin itu aku seharian pakai masker dan enggak transfer. Oh ya. Kok dia di hitam. Sama sekali dia enggak transfer. Kalian bisa lihat kan nih, bibir aku udah pecah-pecah. Dan warnanya udah ngegeser dan udah rusak kayak gini kan. Jadi seperti itu, dan dilihat tuh nggak enak banget. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri, kalian bisa coba sendiri, rasakan sendiri ya guys ya, gimana untuk lip cream dari Sari Ayu ini. Dan sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan juga di komen, biar aku tuh lebih semangat lagi bikin video-video yang lain dan video-video yang bermanfaat buat kalian.
kalian guys. Oke, dan terima kasih buat yang udah tonton video aku dari awal sampai dengan akhir. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.